Yo, what's up bosku? Welcome back to Gaming TV Sawang Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah video lagi, tapi kali ini tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya bosku. Terutama itu pertanyaan tentang udah login ke VPN India tapi malah yang kedeteksi USA. Jadi di sini saya akan memberikan solusinya. Sebenarnya solusinya gampang aja sih. Dan semua pertanyaan udah saya balas ya yang di kolom komentar. Tapi saya sengaja buat video ini buat komentar-komentar baru yang akan masuk. Jadi pas nonton video ini mungkin nggak jadi ngetik pertanyaan itu, soalnya udah tahu kan. Jadi di sini saya akan perlihatkan dulu untuk mengganti region. Kalian tuh masuk ke pengaturan, habis itu masuk ke basic. Kalau di punya saya basic, kalau di punya kalian mungkin umum ya. Dan kalian klik change. Nah di sini jika kalian nggak terkoneksi dengan VPN manapun, ini kan nggak ada tulisan VPN ya bosku ya, nggak ada VPN sama sekali. Jadi kalau kalian nggak terkoneksi dengan VPN manapun, maka di sini yang akan muncul adalah Indonesia. Nah di sini juga sekalian juga saya akan tunjukin kepada kalian, jelaskan kepada kalian maksud saya, bahwa ada pertanyaan yang pernah masuk itu bang, kalau umpamanya udah terkoneksi dengan India dan 30 hari kemudian kalau kita mau balik ke Indonesia atau mungkin pindah ke negara lain, masih bisa nggak bang? Jadi kalau kalian mau balik ke Indonesia itu gampang banget bosku, dan bisa banget. Soalnya kita itu kalau main yang terdeteksi sebenarnya adalah IP Indonesia. Dan kalau kalian udah pindah ke region ke India, itu memang untuk eventnya yang terdeteksi adalah event India, tapi IP kalian itu tetap Indonesia bosku. Jadi untuk pindah region kalian nggak perlu lagi pindah pakai VPN bosku. Kalian tinggal masuk aja ke sini, kalau udah 30 hari masuk aja ke change, dan nanti akan muncul kayak gini Indonesia, akan langsung tanpa VPN, akan langsung kedeteksi Indonesianya. Maaf bosku kalau suaraku agak kurang enak ya, soalnya lagi sakit juga nih, lagi batuk. Jadi ini video saya paksain buat supaya kalian juga lumayan mengerti mengenai perubahan dari PUBG ini. Soalnya banyak banget yang kayaknya masih bingung ya tentang VPN trick ini. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke videonya bosku, seperti biasa mari kita bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik ke tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jika kalian mau mendapatkan notifikasi seputar video terbarunya, yaitu kalian klik aja tombol lonceng di sebelah subscribe. Oke, kita langsung aja ya bosku. Tadi kan kalian udah lihat ya, di sini ada tombol change dan ini belum kedeteksi sama sekali negara lain karena saya belum aktifkan VPN. Nah sekarang saya akan coba aktifkan VPN nya dengan cara pakai VPN India VPN. Saya punya banyak aplikasi VPN tapi yang saya pakai adalah India VPN. Kalau kalian nggak tahu cara downloadnya, kalian masuk aja ke Play Store, habis itu kalian tulis kayak gini India VPN nih, India VPN ya. Jadi ini udah ke download, jadi saya bisa langsung buka aja. Jadi kalian klik aja tulis aja India VPN dan cari logo yang kayak gini. Jadi saya buka ya bosku ya. Kita langsung aja menuju ke India VPN. Di sini akan muncul banyak banget iklan. Betul-betul kaya nih punya aplikasi ya. Jadi kita langsung aja koneksikan ke VPN India ya. Pertama-tama saya akan menunjukkan di mana letak masalahnya, kenapa bisa jika kalian terkoneksi dengan server India tapi kok yang muncul malah USA. Nah, letak masalahnya tuh ada di sini di India 10. Kalau kalian menggunakan India VPN itu letak masalahnya gampang banget kedeteksi bosku di India 10. Nih, jika kalian masuk ke India 10, otomatis yang kedeteksi adalah USA. Kalau kalian nggak percaya nih, saya kasih lihat ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya kok bisa kedeteksi USA ya. Padahal kalau kalian bisa lihat kan, ini di sini tertulis India is connected. Dan kalau bentar ya, kita tunggu sampai masuk ke gamenya dan kita langsung review apakah betul USA ataukah masih India. Setahu saya sih masalahnya letak masalahnya sih di situ bosku, di India 10 ini. IP-nya itu memang kalau di sini tuh kelihatannya India, tapi kalau di PUBG itu deteksinya dia tuh USA. Oke, kita udah masuk ke gamenya kayaknya bosku ya. Jadi kita langsung aja menuju ke pengaturan, habis itu kita ke basic dan kita langsung menuju ke change. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini yang terdeteksi adalah USA,
Padahal di sini tertulis India is connected, ya kan? Jadi letak masalahnya kalian itu ada pada IP server India 10 ini. Kalau kalian menggunakan aplikasi VPN lain, itu kan nggak bisa pilih-pilih server ya. Jadi mungkin ketika India 10 up, maksudnya ketika jaringannya lebih bagus daripada jaringan server yang lainnya, maka otomatis aplikasi VPN itu akan memilihkan India 10 guys. Jadi kalau umpamanya kalian mau bagusnya itu pakai India VPN aja, soalnya kita bisa pilih-pilih servernya. Dan di sini untuk menyelesaikan masalah ini gampang banget guys, gampang banget. Kalian tinggal atau saya mau kasih lihat ya. Ini India 10 aneh juga sih, saya juga agak bingung ya. Soalnya kalau kalian cek di what is my IP, itu yang terdeteksi itu memang beneran India loh. Tuh, kalian bisa lihat kan Bangalore KA IN. Itu IN maksudnya India ya mungkin ya. Pokoknya gitulah. Yang kedeteksi India, tapi herannya saya itu kok bisa ya. Kalau masuk ke PUBG itu malah yang kedeteksi USA. Tuh enggak ngerti. Iklan lagi pasti. Mana iklannya? Nah kan, iklan kan. Udah, thank you for watching. Nah, oke. Nah, kita untuk menyelesaikan masalah ini, kalian tinggal masuk kembali ke India VPN. Kalau kalian pakai India VPN, kalau kalian nggak pakai India VPN, saya nggak tahu bosku. Soalnya kalau setahu saya tuh aplikasi lain memang ada yang bisa memilih server sendiri, tapi ada yang kita dipilihkan servernya oleh aplikasi itu. Jadi kalau India VPN tuh enak bosku, kita bisa tinggal pilih yang mana yang mau kita pakai. Jadi saya saranin tuh yang India 7 ini aja, atau kalau bisa India 16 tadi yang di atasnya. Jadi setelah kalian terkoneksi dengan India 7, kalian masuk kembali ke PUBG-nya. Aduh, suaraku benar-benar rusak nih bosku, sorry ya kalau agak enak didengar ya. Jadi kalian tuh jadi nggak usah khawatir bosku, masalahnya bukan di HP kalian tapi di VPN kalian. VPN kalian itu ngasihnya server yang bermasalah. Susah juga sih kalau kita mau ngatur-ngatur VPN ya. Aduh, ini kenapa. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan PUBG menggunakan server India 7. Yang tadinya kan India 10 yang bermasalah tuh. Nah, sekarang kita terdeteksi di India 7. Kalau kalian bisa lihat, ini India is connected-nya udah ada. Dan kalau kalian klik change, nah yang terdeteksi adalah India. Nah, di sini kalian bisa ganti dengan negara India untuk region kalian saat ini. Jadi kalian gak usah khawatir lagi dengan region USA yang sering kedeteksi oleh HP kalian ya. Jadi untuk masalah ini mungkin udah kelar ya bosku. Oh ya, saya juga mau ingatkan buat kalian juga, kalau umpamanya kalian akses VPN India, habis itu gak muncul kayak gini nih. Ini nih, kalau kalian bisa lihat ya, ini yang muncul dua-dua ini, scrap coupon dua ini. Ini berarti kalian salah server bosku, atau mungkin kalian terkoneksi dengan India 10. Kalau ada muncul ginian di misi, berarti kalian udah benar koneksinya. Nih, kalian cukup nonton-nonton video doang bosku, kalian bisa dapat kupon 2 biji. Atau mungkin saya review juga ya ini sekalian. Udah dua kali, tinggal terakhir. Ini kalau nggak muncul videonya kayak gini, kalian klik-klik aja terus. Oke, sudah 3 video yang kita tonton, jadi kita bisa collect ya 2 scrap coupon gratis. Dan kalian setelah nonton video masuk ke pesan, nanti ada video reward, kalian dikasih silver per satu video. Itu ada 1 silver, ada juga yang 2, jadi untung-untungan ya. Kalau kalian beruntung, kalian dapat 2. Ini dikasih 1 semua, gak apa-apa. Jadi untuk masalah server yang kedeteksi USA padahal udah masuk ke India, udah selesai ya bosku. Sekarang kita masuk ke pertanyaan apa ya yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman kita bosku. Kita masuk ke sini dulu ya, kita jawab yang ada. Ini Nurdin Satmata yang mewakili pertanyaan kalian nih. Udah dikonek tapi perubahannya malah Amerika Serikat terus, gimana nih? Udah saya balas juga. Terus apalagi ya, ada juga yang kemarin nanya tuh, mana ya? Ini ada tadi, ada tukang sate, gua panggil bakso, gak dengar tukang donatnya, gak niat mungkin tukang martabaknya. Aduh, ngakak banget gaya tadi. Jangan hiraukan yang kalian ini, oke. Mana ya?
Bang, saya mau nanya, kalau sekarang pakai VPN harus 30 hari ya buat ganti ke server Asia lagi ya, bosku. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalian itu kalau umpamanya udah koneksi dengan negara manapun atau mungkin negara India ya. Jadi kalian butuh 30 hari lagi untuk terkoneksi lagi dengan untuk merubah lagi negara region kalian dengan negara lain atau mungkin dengan Indonesia. Untuk kalau kalian mau connect lagi dengan Indonesia, kalian nggak perlu VPN bosku, kalian tinggal ke halaman pengaturan tadi dan change aja langsung ke Indonesia, otomatis terdeteksi. Tapi kalau untuk mengganti ke region lain, kalian harus membutuhkan VPN. Apalagi ya, region saya Amerika, padahal nggak pernah ganti region dari awalnya bang. Region ininya nggak, Indianya nggak bisa. Ini udah terjawab ya bosku di video ini. Bang, device lu apa? Device saya itu Xiaomi Redmi Note 5 Pro bosku. Jadi device ini tuh sangat bagus banget untuk nge-record ya, soalnya bisa audio internal, nggak kayak HP-HP lain. Saya sih nggak tahu ya kalau untuk HP yang lain, tapi setahu saya itu yang HP Android yang bisa audio internal record itu cuma Xiaomi aja. Kalau untuk iPad kan memang ya bisa audio internal sambil ngerekam mic kalau nggak salah, dan kelas-kelas gitulah. Tapi kalau untuk kelas Android itu kayaknya cuma Xiaomi deh, setahu saya. Kalau mau ngasih VPN dikasih linknya, oi ini channel. Sorry bosku, saya tuh nggak bisa ngasih link di deskripsi ya. Soalnya apa ya, saya takutnya kedeteksi spam oleh YouTube bosku. Kalau kedeteksi spam, waduh gawat masalahnya. Bang mau nanya, ngerekam layarnya pakai APK atau dari HP-nya bang? Kalau pakai APK apa namanya? Ngerekam layar ya. Kalau ngerekam layar sih saya tuh pakai ini bosku, aplikasi internal bawaan Xiaomi. Saya kasih lihat ya. Jadi itu APK kayak gini doang bosku caranya. Saya tinggal masuk ke pengaturan. Habis itu sorry bosku. Jadi saya tinggal masuk ke sini, rekam layar. Nah, di sini tuh ada pengaturannya bosku. Di rekam layar bawaannya Xiaomi tuh ada sumber suara. Di sini ada suara sistem. Ini nggak bisa dibuka ya bosku, soalnya lagi nge-record. Ini ada suara sistem, ada suara mic. Ada juga nggak nge-record sama sekali. Di sini juga bisa diatur resolusinya, kualitas videonya, pokoknya banyak banget lah. Jadi jawabannya itu bosku. Kalau untuk anunya apa, webcamnya saya pakai webcam Logitech, tapi yang murah bosku. Soalnya mau beli yang mahal nggak ada duit sih. Ntar lah kalau punya banyak duit ganti ya webcam ya. Dan untuk mic ya, kalian bisa lihat ini ada mic clip on yang saya pakai. Jadi saya tuh nggak pakai mic yang ini. Saya pakai mic clip on. Jadi mic clip on ini harganya itu sekitar 200-an ribu kalau nggak salah ya. Saya nggak pakai mic yang besar bosku, soalnya mahal banget tuh. Kalau nggak salah 1 jutaan mungkin 800 ribu kah. Saya juga lupa harganya. Apalagi ya, udah banyak banget pertanyaan. Ini tapi kok mapku belum kebuka ya. Ini kalau masalah kayak gini biasanya itu gara-gara update-nya bosku. Mungkin belum di-update ya. Jadi update dulu mungkin baru bisa. Nah ini ada juga nih bang, mau nanya dari Ian Ian 77. Bang mau nanya nih, bukannya gali-gali itu udah hilang ya? Nah ini untuk permasalahan yang gali-gali, ini yang dimaksud adalah yang mana bosku, event gali-gali dapat kompas itu. Nah untuk lubang galian itu, informasi yang saya dapat dari teman-teman kita, katanya lubangnya itu random ya, galiannya itu random. Jadi kadang ada di Rojok, ada di Bukit Rojok untuk match pertama, kemudian di match kedua itu gak ada lagi, hilang lagi. Dan untuk match ketiganya kadang muncul lagi, kayak gitu bosku. Bisa hilang, bisa ada, muncul lagi. Ini banyak banget yang kasih masukan juga nih dengan lokasi-lokasinya. Apalagi ya, bang, apa bener lo nyontek Vices Nenda dari Jagat Dewo? Vices Nenda, sebenarnya saya pernah sih bosku lihat channelnya ya, dan konten-kontennya juga mirip-mirip sih dengan kontenku, meskipun dia lebih bagus ya. Tapi kalau untuk nyontek kayaknya enggak ya bosku. Kalau untuk nyontek tuh saya tuh lebih ke nyontek
komennya teman-teman di kolom komentar ini. Saya nyontek mereka, soalnya mereka tuh kadang ngasih informasi. Ada juga sih yang lewat Instagram ya. Mereka tuh ngasih informasi seputar event-event yang sedang berjalan yang saya mungkin nggak tahu ya. Dan juga mereka ngasih tahu kayak lubang galian tuh ada di mana aja kayak gitu bosku. Dan ada juga informasi dari teman tongkrongan. Jadi saya nggak nyontek dari Vicious Ninda atau mungkin 1001 Channel, mungkin ada yang pernah ngomong juga itu yang beberapa hari yang lalu. Enggak bosku. Lagi di server itu. Apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya udah nggak ada ya bosku. Jadi saya rasa untuk video ini cukup sampai di situ aja dulu ya bosku ya. Jadi terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai sekarang, dan buat kalian yang masih belum subscribe tapi masih nonton sampai sejauh ini, saya juga ucapkan terima kasih. Dan kalau bisa subscribe lah ya bosku, dukung channel ini agar terus bisa bermanfaat buat kalian semua dan saya. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next video. Bye.